and one clarification. The first question and the second one goes to ABIM President. Sekiranya seorang bukan Islam menjadi Perdana Menteri Malaysia, apakah pendirian ABIM? Nombor dua, tentang separation of religion from politics atau pemisahan agama daripada politik, apakah pendirian ABIM? Terima kasih. Saya ingat soalan daripada Siti Kasim. Memang soalan yang saja dia nak trap saya kan. So sekarang ni video ramai yang tengah rakam apa jawapan Presiden ABIM untuk jawapan sama ada Perdana Menteri boleh ataupun tidak daripada mereka yang bukan beragama Islam ataupun daripada orang Melayu. Jadi soalan ni mungkin nak kata legal ataupun political question tu satu yang kita boleh tengok, sebab saya cuba rujuk juga kepada perlembagaan. Perlembagaan memang menyebutkan tentang jelas perkara 40-2 Perdana Menteri dilantik di atas budi bicara yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai Ketua Negara. 43-2 pula menyebut tentang bagaimana Perdana Menteri ini harus dalam kalangan ahli Dewan Rakyat dan pada hemat baginda mendapat kepercayaan dan majoriti sokongan. Jadi perlembagaan telah menetapkan itu. Maka bagi sesiapa sekalipun, asalkan dia tu lahir dalam negara, asalkan dia tu adalah merupakan orang yang diberi kepercayaan pertama, pertama menjadi seorang ahli parlimen, dia tak boleh jadi senator, dia tak boleh dilantik. Maksud, kalau jadi parlimen dapat sokongan, saya rasa tak ada masalah pada waktu itu. Siapa-siapa pun boleh diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu jelas. Bagi kita itu satu jawapan yang saya rasa boleh beri tafsiran pada perlembagaan. Separation agama dalam politik ini satu perkara yang saya fikir pertimbangan yang mungkin saya sebut tadi berkaitan tentang isu takfiri, bagaimana kita sebut tentang situasi huluk ekstrim dan sebagainya. Bila kita menyikapi soalan agama dalam politik ini, antara lain yang dalam konteks Malaysia hari ini, bila mana kita ambil pendekatan holier than thou, kita ni adalah orang yang lebih mulia, lebih beragama daripada orang lain, maka orang lain yang tidak memakai agama pada parti ataupun pada kedudukan badan dia itu, maka dianggap sebagai orang yang kita katakan tak layak untuk bercakap tentang agama. Ini satu perkara yang saya fikir agak merunsingkan dan akan menimbulkan lebih banyak polemik berbanding kepada apa yang kita nak fikirkan ke depan. Jadi saya fikir dalam hal ini memang tak dinafikan ada parti yang memang mengambil pendekatan agama, tetapi dalam konteks ini saya fikir bagaimana kita nak meredakan sebarang pertikaian dan juga kacau bilau dalam politik atas nama agama, itu yang cuba sama-sama kita kurangkan suhu politik agama, suhu politik kita disebabkan dengan faktor agama. Terima kasih.